Ratna, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa. Saya ni sebagai bertugas sebagai seorang paramedic. Oh, paramedic di salah sebuah fire station ataupun balai bomba di Singapura. Dan pernah saya dapat satu panggilan. Ada kejadian orang terjun diri. Bila sampai di tempat kejadian, apa yang berlaku? Teman-teman saya keluar daripada dia panggil Alpha ataupun ambulance. Kalau mereka yang bertugas di balai bomba dipanggil Alpha. Jadi bila mereka keluar, saya terlupa nak ambil sesuatu lah. Jadi saya kata pergi dulu, saya akan datang kemudian. Saya kembali ke Alpha ataupun ambulance untuk ambil barang ni. Saya keluar, sedang angkat ni, saya ternampak ada seorang ni, budak ni sakit perut dekat tepi. Dia sedang pegang perut dia, dia meraung kesakitan. Jadi saya tengok budak perempuan Cina ni, saya kata, what happened? Saya berbual dengan dia. Dia cuma kata, macam itulah suara kesakitan. Saya kata, tunggu sekejap, nanti saya datang. Saya pergi sana, apabila saya tengok teman-teman yang sedang menyangkung di depan orang dikatakan terjun diri, wajahnya sama dengan budak yang saya nampak di belakang saya yang yang perutnya kesakitan. Apabila saya tulis, saya terperanjat. Kata Ratna, baru saya tahu yang tadi saya nampak tu mungkin agaknya roh yang si mati tadi. Seram, eh? Silakan 669.